Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Aidilfitri. Salam sejahtera pada anda semua. Dikala kita menyambut Aidilfitri yang akan jatuh pada hari esok, kita mengharapkan sepanjang sebulan Ramadan ini dapat kita teruskan untuk 11 bulan yang akan datang. Bagaimana kita meneruskan semangat, bagaimana kita meneruskan momentum Madrasah Ramadan ini untuk 11 bulan yang akan datang ini, bukan calang-calang caranya, tetapi apa juga yang sudah kita lalui sepanjang sebulan Ramadan ini. Dari sudut kata pun kita mengerti konsep jihad, kita mengerti konsep amalan-amalan baik, kita mengerti tentang isu pendidikan, kita begitu prihatin dengan isu kemanusiaan, kita terlampau prihatin dengan nasib rakan-rakan kita yang tidak berpeluang, kurang upaya dan sebagainya. Tetapi mengapa tidak segala perkara yang positif ini dapat kita teruskan 11 bulan yang akan datang. Walaupun tidak dapat kesemuanya, mungkin secara asasnya separuh ataupun suku daripada apa yang kita lakukan sepanjang Ramadan ini dapat kita teruskan. Tetapi bukan calang-calang caranya, mungkin ada cara yang tertentu. Saya tidak kesorangan pada malam yang begitu mulia pada hari ini, yang berbahagia Dr. Haji Zahzan Muhammad, rakan saya, pengarah urusan Telaga Biru Sdn Bhd dan juga seorang pendakwah yang tidak yang begitu terkenal sekali. Mungkin Dr. Haji Zahzan, kita dah berada di malam terakhir Ramadan dan esok kita akan menyambut Aidilfitri. Apa yang sepatutnya kita ataupun fikirkan, apa yang patut kita lakukan pada malam ini sebelum kita membincangkan tajuk kita pada malam ini? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kepada tuan-tuan puan-puan dan tuan haji, pada malam ini sebenarnya bila kita lihat Ramadan ini, ya Allah janjikan pada awal ketika kita mula-mula puasa dahulu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu ibadah puasa. Kalau kamu kerja dengan bersungguh-sungguh, kamu akan menjadi orang bertakwa. Semoga kamu jadi orang bertakwa. Ya, takwa maksudnya apa? Ya. Takwa ni adalah ketaatan pada Allah SWT. Tiap-tiap Jumaat kita diingatkan tentang kepentingan takwa ni. Jadi maknanya kita perlu faham. Bila Ramadan berakhir, kita mestilah mengawasi diri kita, kontrol diri kita, pastikan kita berada di atas track yang betul. Kerana hakikatnya kita hamba Allah dan kita takluk pada ketetapan yang Allah kehendaki. Kenapa dalam bulan puasa kita mampu memberi makan kepada orang miskin? Ya. Kenapa dalam bulan puasa kita mampu sembahyang, jaga sembahyang umpamanya? Kenapa bulan puasa kita jaga aurat? Kenapa bulan puasa kita buat macam-macam ibadah, tapi apakah ia akan berakhir dengan berakhirnya Ramadan? Jadi ini perlu kita ingat, sebab Imam Ali karamallahu wajhah ketika ditanya kenapa maksud takwa, jawapan beliau terletak pada empat perkara. Yang pertama, takwa ni terbukti iaitu bila kita takut pada Allah dalam keadaan sedar atau tidak. Al-iman al-khawf minal jalil. Wal iman bitanzil, iaitu beriman kepada Quran. Waridwa bil qalil, kita merasa cukup dengan anugerah Allah SWT walaupun sedikit. Dan terakhir sekali, al-istiqdad liyaumir rahil, kita buat persiapan untuk kembali kepada Allah. Kita pun tak tahu apakah umur kita masih diberikan panjang ataupun sudah dekat. Jadi kita mesti pastikan setiap amalan kita lakukan tu base dia, asas dia mesti keridhaan Allah dan ketakwaan kepadanya. Untuk kita menyambut Ramadan esok, menyambut Syawal esok, pastinya kita saban tahun mengalami perasaan ini. Rasa gembira, rasa bersyukur, selesai sebulan Ramadan. Selesai kita rasakan 30 hari ini kita diberikan kesihatan yang bagus. Kita dapat melakukan apa yang Dr. Zahzan katakan tadi. Tetapi bagaimana kita nak menyambut Aidilfitri? Ada mengatakan bahawa kita sambut dengan rasa gembira, kita perlu rasa kegirangan dan sebagainya. Ada mengatakan bahawa kita perlu bersedih. Kerana sedih itu kita pun melihat semula apa yang kita lakukan sepanjang 30 hari dan kita tidak dapat lakukan apabila kita masuk Syawal. Adakah itu konsep yang sebenarnya ataupun bagaimana Dr. Zahzan? Kerana debat sebegini masih terus berlegar di kalangan masyarakat kita di luar sana. Ya. Kedua-dua perkara itu betul sebenarnya. Kita pertama sekali yang dalam hadis menjelaskan, ya sa'imi farhatan, bagi orang berpuasa ini dia dapat dua kegembiraan. Yang pertama ketika berbuka. Ketika buka, yang kedua inda liqa'i rabbi, ketika bertemu dengan Allah SWT. Jadi berbuka ni para ulama jelaskan sama ada petang setiap hari Ramadan ataupun hari terakhir Ramadan yang mana kita buka terus datang Syawal. Yang kedua, hari pertemuan dengan Allah SWT, itulah sampai orang berpuasa pun mulutnya yang berbau ni pun di sisi Allah harum macam kasturi. Dalam masa yang sama kita merasa sedih kerana meninggalkan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan janji daripada Allah, penuh dengan anugerah, dengan lailatul qadar, dengan keampunan. Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqan minan nar, dalam hadis riwayat Ahmad. Ramadan itu awalnya merupakan rahmah, pertengahannya merupakan keampunan dan akhirnya bebasnya seseorang itu dari neraka.
Jadi perasaan ni berbau-baur. Gembira kerana kita berjaya menamatkan tuntutan perintah Allah SWT lakukan sepenuh hati, dan sedih kerana kita meninggalkan satu musim yang penuh dengan kebaikan dan juga kemuliaan yang Allah berikan. Maksudnya tidak salah kita ada dua perasaan yang sama ketika malam nak menyambut Aidilfitri ini. Lumrah, memang begitulah keadaan seseorang. Pisah daripada kasihnya tetapi dapat satu peluang yang baru. Itu satu analogi yang begitu hebat sekali dibawa oleh Dr. Zahzan. Dr. Zahzan, kalau kita lihat juga bagaimana kita nak muhasabah kegirangan kita, kegembiraan kita sepanjang Ramadan ini dan nak memasuki bulan Syawal, kerana kita rasa kita mampu mengawal diri kita. Hebat betul Ramadan ini. Impaknya orang tak semayang boleh semayang, orang tak banyak bersedekah ketika bulan lain boleh bersedekah dengan beribu-ribu ringgit. Orang yang kata pun mampu melakukan perkara-perkara kebaikan tanpa disuruh boleh dilakukan sepanjang Ramadan. Tetapi apabila masuknya Syawal, seolah-olah itu oh ini eksklusif Ramadan. Bulan lain tu buat macam biasalah balik. Tetapi mengapa perkara-perkara yang hebat ini kalau kita boleh ungkapkan dalam bentuk KPI sepanjang tahun, KPI kita dah boleh capai, bukan hanya pada Ramadan saja KPI kita boleh capai? Sebenarnya soalan yang tanya ini soalan yang sangat berat. Kerana hakikatnya inti kepada soalan ini adalah istiqamah. Kerana itu bila turun ayat tentang istiqamah, innazina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, contohnya. Berkaitan dengan istiqamah ini, Rasulullah SAW telah menyifatkan turunnya surah-surah yang mengandungi tuntutan istiqamah, rambut aku bertambah uban. Jadi dalam di kepala Nabi SAW ada uban tak lebih 20 helai pun. Tapi baginda mendakwa, menjelaskan bahawa begitu berat sekali istiqamah. Kerana istiqamah ini umpamanya kita buat satu benda itu secara konsisten. Ya, berterusan. Berterusan. Ya? Jadi balik kepada persoalan yang datang dalam bulan Ramadan, kenapa bulan Syawal semangat itu menyejuk? Dia ada banyak faktor. Yang pertama sekali kerana kita kuat muhasabah diri. Iaitu kita melakukan satu perkara itu mungkin bermusim. Melihat orang lain. Jadi sebenarnya bila kita dah create minda kita begitu. Ya, mindsetnya dah begitu. Kita dah set bulan Ramadan kita jadi baik. Ya, pasal semua orang jadi baik. Ya. Padahal yang nak memperoleh satu ganjaran kebaikan ni tuan-tuan tak lain tak bukan kita. Betul, kita sendiri sebenarnya. Kita sendiri. Ya. Itu sebab kata Junaid al-Baghdadi, seorang ulama sufi yang terkemuka, di saat-saat akhir sebelum beliau wafat masih lagi baca Quran, masih lagi baca Quran. Hebat. Sampai anak muridnya mengatakan, Tuan Guru cukuplah, Tuan Guru sesak nafas. Nak berakhir dah hidup Tuan Guru. Dia menjawab bahawa sebenarnya yang ada selepas perhitungan kematian adalah aku, bukan kau. Jadi aku kena menggunakan semaksimum waktu untuk setiap detik. Setiap detik untuk meminta kepada Allah SWT, untuk mohon kepadanya. Begitu juga kalau kita baca kisah tentang para ulama. Di saat-saat akhir sebelum meninggal dunia pun mereka masih sibuk lagi melakukan amal saleh. Jadi kesedaran seperti ini hanya lahir bila berputik, bila kita selalu muhasabah diri. Kesedaran kita. Aku ni yang penting untuk diri aku, bukan untuk orang lain. Yang kedua, sekali-sekali ini mulia kat sekalian tuan-tuan, termasuk di saya yang kadang-kadang lupa, kita perlu datang ke majlis ilmu selalu. Bila kita datang ke majlis ilmu, ibaratnya macam tanah yang gersang disiram dengan air. Tumbuh semula pokok balik. Bila kering, tumbuh pokok balik semula. Pentingnya kita datang ke majlis ilmu untuk menyegarkan balik semula, mengaktivkan balik semula semangat pengabdian diri kepada Allah SWT dalam diri masing-masing. Okay. Nombor tiga, kalau saya boleh sebut, kita banyakkan doa pada Allah SWT. Doa supaya Allah beri pada kita konsistensi. Kekuatan. Contohnya, meneruskan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur padamu selalu dan memperbaiki amal salehku tanpa henti-henti kepadamu. Okay. Dr. Zahzan, ketika kita berada dalam bulan Ramadan inilah pelbagai ujian yang melanda kita, keluarga kita dan juga negara kita. Isu ekonominya, isu masyarakatnya, rakan-rakan kita di Syria masih berperang. Dan kita begitu prihatin. Kita setiap kali doa kita mengangkat doa-doa ini, bukan untuk kita sahaja tetapi untuk semua yang berada di keliling kita. Tetapi adakah ia perlu dihentikan setakat Ramadan? Bagaimana juga kita meneruskan pada bulan yang lain? Kita rehat yang pertama. Jumpa lagi selepas ini. Aidilfitri yang mulia, dan juga kita meninggalkan Ramadan dengan penuh rasa sedih tetapi dalam kegembiraan. Bagaimana kita menterjemahkan rasa sedih dan juga rasa gembira itu dalam konteks memasuki hari pertama Syawal dan seterusnya. Dr. Zahzan,
ketika bulan puasa ini kita melihat orang kata pun kemanusiaan yang begitu tinggi hidup ataupun hadir dalam setiap individu Islam, bukan hanya di Malaysia dan merata dunia. Dr. Zahazan pernah berpuasa di Jordan, di merata dunia, di Makkah dan sebagainya, sampai kita tak penuh tanganlah semua orang nak memberi, termasuk diri kita juga. Sampai kalau kita di Makkah tu macam-macam kita bawa balik ke bilik. Begitu juga di negara kita, orang bagi fakir, orang bagi orang miskin, orang anak anak yatim, ibu tunggal, orang susah, rakan kita yang berperang dan sebagainya. Doa kita untuk negara kita, doa kita untuk ibu bapa kita, doa untuk diri sendiri, doa kita rakan-rakan yang bukan Islam, semua kita boleh lontarkan ketika 30 hari ini. Begitu hebatnya rasa ihsan kita, bukan untuk diri kita tetapi untuk orang di sekeliling kita. Sebenarnya tuan-tuan, puan-puan dan ibu-ibu sekalian, saya yakin saudara Nazri pun, Tuan Haji Nazri pun selalu ke overseas kan, bawa balik US kan. Sebenarnya kalau kita lihat di negara barat, dia menjadi satu apa yang kita panggil sebagai satu budaya. Ya. Sebagai contoh, saya menziarah adik-adik berada di UK contohnya, ustaz seronok duduk sini ustaz. Kenapa ya? Anak-anak cuti tak mau, tak percaya ustaz besok cuti. Saya tanya apa yang istimewanya? Seronok pergi sekolah. Apa yang seronoknya? Rupa-rupanya budak-budak ni seramai 20 orang dalam kelas. Tiap-tiap pagi cikgu akan bertanya kepada anak murid dalam kelas ni, siapa makan pagi tadi, makan apa, siapa bawa bekal ke sekolah, siapa makan kat kantin. Prihatinnya guru mereka. Ya? Dan kalau kita buat satu kesimpulan, tiba-tiba 5 orang budak Melayu ni, anak-anak masing-masing bawa makanan rumah kerana bimbang ada yang tidak halal dan sebagainya. Anak-anak pelajar PhD dah dibekalkan ni. Dah dibekalkan. 13 orang lagi anak Mak Saleh ni, anak orang putih. Orang kampung tu sendiri kan. Sudah pun makan di kantin, dibekalkan duit. Nanti cikgu tanya, ni 2 orang ni kenapa? Apa jawab 2 orang ni? Seorang mungkin kata ayah dia dibuang kerja. Seorang mengatakan ayah ibu bercerai, maka nenek tak sempat nak prepare makanan breakfast, tak ada duit nak bagi. Apa kata cikgu? Cikgu punya semangat Ramadan yang menjahati diri dalam mereka ni mengatakan kepada 18 anak murid yang lain ni, siapa yang nak tolong kawan kamu tak bernasib baik pada hari ini, bantulah mereka. Semoga kamu pun dapat bantu pada waktu kamu susah nanti. Seusia kecil begitu. Sekecil begitu. Dilontarkan idea besar. Dan berlaku setiap hari tanpa gagal. Kalau 360 hari persekolahan, setiap hari. Dan ini saya khabar pasti. Khabar itu diungkitkan, diangkat itu. Jadi kesedaran seperti ini tuan-tuan yang dimulakan ASEAN. Sehingga anak seorang daripada kawan, bila pulang ke Malaysia, dia macam culture shock. Ya, tak berlaku di sini. Tak berlaku di sini. Padahal kalau kita rasa beg anak-anak kita punya beratnya, dibawa macam-macam. Berkilo-kilo. Buku terlalu banyak yang dipelajari tapi belum sempat diamalkan. Yang saya yakin perkara ini berlaku tuan-tuan, tak lain tak bukan kerana kita selalu bersikap, ini bukan kerja aku. Memilih. Ini bukan kerja aku, ini kerja orang lain. Ya? Selalu kita akan menepis. Ya. Sebenarnya tuan-tuan, Allah SWT menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi menjelaskan kepada kita, memberi kepada orang ni bukanlah tunggu waktu sampai jadi kaya. Betul. Dah jadi jutawan, billionaire, baru senang buat masjid. Betul. Tak, pada hari ini apa yang kau boleh hulurkan ke masjid? Sampai Nabi bagi analogi yang paling mudah, kalau kamu bagi orang walaupun sebahagian daripada tamar itu, walau bisyikki tamratin, ittaqullah ittaquna walau bisyikki tamratin, dalam hadis sahih. Berilah makan kepada orang, takutlah neraka itu walaupun pada secubit daripada sebiji kurma. Adakah orang kita nak bagi secubit kurma? Nak cerita begitu kecilnya, begitu kerdilnya semangat masih tersebut, tapi diterima. Punya kedudukan di sisi Allah. Jadi, perkara yang jadi masalah hidup kita ni, kita melakukan ketaatan pada Allah bermusim. Nombor dua, kita selalu menolak-nolak. Ini bukan kerja aku. Nanti kalau kita reportkan pada pihak tentu, ini bukan kerja saya, ini kerja pengetua. Pengetua cakap, ini bukan kerja saya, ini kerja ketua DO. DO pula kata, tak, ni ahli politik. Bila nak selesai? Saya ingat satu kisah berlaku pada zaman Turki Osmani. Ada seorang syekh bernama Syekh Hasan Khan At-Tabrizi. Seorang ulama besar. Dia panggil Syekhul Islam dalam Turki. Maka tentera Turki pergi bertempur dengan musuh, mereka kalah. Sultan Ahmad menghantar surat kepada Syekh At-Tabrizi. Syekh, kenapa kita kalah ya? Sedangkan Allah janjikan untuk kita menang, kita orang yang benar dan sebagainya. Mengapa kita tak menang ya? Maka Syekh Hasan Khan At-Tabrizi menjawab, bukan urusan saya. Jawapannya, bukan urusan saya. Raja marah bukan kepalang. Masih ni kamu. Kamu berani berkata begini pada aku ya? Sekali Syekh Hasan Khan Tabrizi berkata pada Sultan, Sultan, saya tak masukkan bukan urusan saya. Cuba tuanku hayati betul-betul ayat saya. Masalah umat Islam kalah, umat Islam lemah pada hari ini, umat Islam merosot, umat Islam ketinggalan. Seringkali mereka berfikir, bukan urusan saya. Lihat negara-negara Arab yang begitu makmur, maju, Allah kurniakan kepada mereka kekayaan. Tak sedikit ke boleh dihulurkan kepada orang Islam yang teraniaya di mana tempat mereka berada. Jadi ini kesedaran yang perlu ada, yang perlu kita tanam kepada diri anak-anak kita untuk ibarat terhadap orang lain. Jiran tetangga, kawan yang susah,
Alangkah baiknya kita ajar anak kita nak apa bekal bagi kamu 4 batang pensel eh. Yeah. Mungkin kau perlukan 2. Dua lagi kalau ada kawan yang tak pensel kau bagi pada dia eh. Inilah semangat yang telah diajar kepada anak-anak di Turki sehingga sistem wakaf di Turki menjadi sangat berjaya. Antara terbaik di dunia. Antara terbaik di dunia. Kerana setiap anak akan dibekalkan dengan sharpener. Kamu perlu bawa 1 bawa 3. 2 wakafkan. Kamu ada pemaris 1 bawa 5, 4 wakafkan. Jadi semua orang berlumba-lumba seawal usia 6 7 tahun telah pun Dibudayakan, ditanam perkara tersebut. Jadi umat Islam, nombor satu, jangan menolak-nolak. Apa tanggungjawab yang boleh buat, ayo buat. Kalau tak mampu, ajak orang lain menyertai kita. Nombor dua, jangan kita beranggapan bahawa menyembah Allah ni, beribadah pada Allah ni, Ramadan sahaja. Bermusim. Lain daripada itu, bukan tanggungjawab kita. Dan nombor tiga, of course lah kita kena menanam semangat seperti ini, mengajak orang lain melakukan kerja-kerja sama yang ramai-ramai supaya kita bersemangat. Ini merupakan satu cara jihad, Dr. Zahzan. Kerana kita melawan rasa selesa kita itu. Benar. Kita melontarkan sesuatu yang di luar kotak, yang jarang kita lakukan. Tetapi boleh terbukti apabila berada dalam bulan Ramadan. Kita boleh buat. Yeah. Saya berbalik dari Kelantan, melihat semula pembangunan semula rakan-rakan kita yang terkesan akibat banjir di Kuala Kerai, di Tumpat, di Kota Baru dan sebagainya. Saya pergi sebuah keluarga, Dr. Zahzan, suara yang begitu, orang kata begitu ringkas, begitu sederhana. Rumahnya lebih kurang 3 suku hilang ketika banjir di Kuala Kerai. Bila berbuka puasa, mereka panggil kami, 2-3 orang ni, rakan-rakan sukarelawan sebagainya, termasuk wartawan SOA ni, berbuka di rumah mereka yang serba kekurangan. Allah. Di luar, menyediakan makanan kampung. Ikan-ikan yang di kata pun dikail di sungai di belakang itu, sayur yang dipetik di belakang rumah mereka, telur yang dikutip di dalam reban ayam mereka, semuanya dikeliling rumah mereka. Tetapi rasa bangganya untuk menjamu kita datang dari Kuala Lumpur ni begitu hebat sekali. Cik Nazim, makanlah sebaik banyak mungkin, tambahlah nasi ini, kami inilah yang kami ada, kami syukur dapat ini. Dan saya begitu terkesan. Orang seringkas itu, orang sebegitu sederhana dan baru saja ditimpa musibah, punca pendapatan pun entah ke mana. Tapi ada rasa untuk meraihkan orang lain, untuk memberi kepada orang lain. Bagaimana pula orang yang macam kita dah selesa ini? Saya nak minta analogi itu diterangkan oleh Dr. Haji Zahzan. Kita rehat yang kedua, jumpa lagi selepas ini. Salam Aidul Fitri, minal aidi wal faizin. Salam ataupun Aidul Fitri kepada anda semua. Masih bersama yang berbahagia Dr. Haji Zahzan. Dr. Zahzan, cerita kisah saya yang baru pulang dari Kuala Kerai, Kota Baru, Kelantan, dengan keluarga yang terkesan akibat banjir, tetapi ada rasa yang begitu hebat, rasa diri yang begitu besar, masih meraihkan rakan-rakan tetamu yang datang dengan serba apa yang mereka ada, tetapi untuk mengatakan tidak, mengapa menolak ataupun pelawan untuk berbuka puasa bukan ada dalam kamus mereka. Mereka menyediakan seadanya dan kita pula yang datang dengan serba untuk melihat mereka bangkit semula. Ada pengajaran yang begitu hebat saya boleh kumpulkan. Bukan itu saja, mungkin ada 5, 6, 10 keluarga yang saya jumpa, majoritinya sebegitu. Rumah total loss pun ada, tengah duduk dalam kemah, ada yang duduk rumah sementara, masih ingin meraihkan kami. Masih ingin hidup semula, bantulah kami apa yang ada. Sedikit sebanyak kami dapat mencari rezeki untuk membina semula kehidupan yang musnah akibat banjir pada akhir tahun lalu. Dr. Zahzan. Sebenarnya pengalaman yang hampir sama pernah berlaku kepada saya ketika di Melaka dahulu, Tuan. Iaitu satu ketika bila kerajaan menyediakan untuk golongan ini sebuah rumah untuk duduk. Tapi kerana masyarakat ini orang yang mulia. Dia berdamping dengan laut, berdamping dengan sungai. Dekat, jadi, itulah punca mereka. Bila kerajaan sediakan rumah, mereka mungkin tidak bersedia untuk pindah kerana tempat baru. Mereka jauh. Terpaksa membina penghidupan yang baru. Padahal di situ ada segala-galanya. Ada ikan, ada burung, ada ayam. Dekat dengan sekolah anak-anak sebagainya. Ya, mungkin ada sebab-sebab gitu. Walaupun mereka ni adalah orang yang sangat hebat. Yang kita patut puji mereka. Kan inilah dia bayangan para sahabat zaman Nabi SAW dahulu. Bila Nabi bertanya kepada siapa yang nak bawa tamu ini, mereka ni susah. Siapa nak menanggung dia? Dia sanggup padahal dia tidak ada apa di rumah. Maka mereka pun susah. Dia pun susah. Jadi bila beritahu kepada isterinya, wahai isteriku, Nabi SAW minta bawa pulang tamu seorang daripadanya. Ada tak apa makanan kat rumah? Isteri menjawab, tak ada bang, yang ada cukup untuk anak-anak. Tak apa, tidurkan mereka. Pura-pura masak. Pura-pura yang pertama. Nanti bila makan dihidangkan, kau pura-pura rosakkan lampu. Supaya dan kau repair lampu tu. Dan aku pura-pura tidur. Makan. Tiga kali pura-pura. Pura-pura masak untuk meraihkan tetamu. Cukup.
pura-pura merosakkan lilin lampu. Ataupun lampu tersebut, pelita itu diperbaiki dan yang suaminya pura-pura makan. Esoknya bila bertemu dengan Nabi, maka Nabi puji, masya-Allah lakad dhahikallahu min sani'ikuma. Subhanallah. Allah ketawa, Allah segembira, Allah seronok, Allah menghargai apa yang kamu lakukan. Padahal dia maha kaya, dia mampu beri pada kamu, tapi kerana pengorbanan kamu itu. Maka orang-orang semikian, saya kira adalah orang yang sangat tinggi imannya kepada Allah SWT, sanggup untuk meraihkan orang lain walaupun diri sendiri pun tidak sampai ke mana. Serba sederhana. Ini Allah puji dalam surah Al-Hasyr, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang yang punya kemuliaan diri ini, dia sanggup meraihkan orang lain walhal diri sendiri pun tidak mencukupi. Allahu Akbar. Jadi kita pula yang berada dalam situasi seperti itu, yang melihat keadaan berlaku, kita mesti didik anak-anak kita. Tuan Imam Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, pendidikan anak-anak, ada satu bab betapa pentingnya kita ayah ibu ni sekali-sekala dalam sebulan ataupun sekali seminggu ke, cuba latih mereka untuk susah. Contohlah, sanggup ke kena latih ya, Dr. Sazan? So, tak boleh anak jalan kaki balik sekolah. Mengapa tidak? Kalau itu pilihan yang ada. Ya Allah. Kita kena latih anak kita. Ini kita makan simple nak Kita takut dalam hidup ni amalan kita, satu masa dahulu ayah ibu kita bertanya, ini nak makan apa? Bila satu generasi yang lebih hebat, ini nak makan kat mana? Kita manjakan anak-anak kita. Yang lebih kita menawarkan. Kita, yang ketiga, ini nak makan siapa? Ini nak makan siapa? Jadi tuan-tuan perempuan, jangan latih anak kita untuk kita bertanya. Cuba kita rasai, kita hayati semangat tersebut. Ini ayah makan untuk kamu, ajak kau makan ikan kering dengan nasi saja. Minggu depan satu hari kita makan roti saja. Ayah nak kamu semua tahu bahawa dalam hidup ni jangan jadikan nafsu ini sebagai raja. Apa saja dia nak, kamu penuhi. Boleh sekali-sekala, jangan setiap masa. Kerana bila saudara melakukan semikian, saudara telah pun meletakkan di saudara dalam comfort zone yang amat melampau, yang amat ekstrim. Kiranya berlaku suasana seperti menimpa saudara-saudara kita di Kelantan, kita tidak akan mampu menghadapi dan kita pun tidak bersedia untuk berkongsi dengan mereka apa-apa yang kita ada, kerana kita tidak diajar, tak dilatih cara hidup semikian. Konsep kasih sayang dan terjemahannya dalam ataupun outcome-nya dalam bentuk kehidupan seharian kita. Kalau kita ambil contoh ketika Syawal ini, konsep rumah terbuka, kita pula masih ada ataupun rules yang kita adaptasi selama ini. Kalau rumah terbuka tu tunggu jemputan baru datang ya. Kalau tak ada jemputan jangan datang, rumah aku tak berselera, aku tak bersedia, nanti susah. Kalau rumah terbuka ni sekaligus boleh datang. Tetapi apa yang kita dengar daripada Dr. Zahzan kata-kata tadi, maksudnya kalau sedikit-sedikitlah. Benar. Tetapi konsep kasih sayang adalah melupakan segala persengitaan. Kita membawa ramai orang bersama kita meraihkan kegembiraan Syawal, bukan hanya di kalangan rakan kita dalam agama Islam, tetapi bukan Islam. Bagaimana kita menterjemahkan Islam dalam bentuk yang paling harmoni ketika Syawal ini, Dr. Zahzan? Amatlah mengagumkan kalau kita perhati saudara-saudara kita di Denmark, di Belgium. Skandinavia, ya? Ya, mereka ni seolah-olah mereka lebih Islam daripada orang Islam. Ya, apa yang mereka buat? Mereka bukan saja mengamalkan Islam dalam ruang lingkup yang mereka mampu. Konteks mereka. Padahal sebelum datang hari raya, mereka pergi bagi biskut, bagi bunga, bagi makanan. Ini korma yang kami makan dalam Ramadan. Dia bagi kepada semua orang, jiran tetangga mereka. Sampai jiran tetangga ini merasa, Masya Allah, macam ni Islam. Seolah-olah mereka menganggap begitulah. Macam ni Islam. Ya, Islam. Islam maknanya peace. P-E-A-C-E. Artinya kita bila sebut Assalamualaikum, peace be upon you. Rahmat. Saya selamat sejahtera ke atas kamu. Jadi sebelum disampaikan bentuk kalimah, kata-kata, alangkah baiknya kalau kita dapat mengamalkan, menunjukkan, mengajak orang kepada demikian. Kerana hari raya ini satu waktu yang sangat indah untuk dikumpulkan orang Islam dan jiran tetangga yang bukan Islam sekalipun, supaya kita dapat merasa inilah. Dan saya dapati di negara-negara barat, antara sebab mengapa ramai orang masuk Islam. Ya. Di France contohnya, di UK dah lama dah. Ya, dah lama. Sampai birth rate menunjukkan bahawa orang Islam, nama-nama Islam makin meningkat, orang putih masuk Islam pun ramai. Ya. Sebabnya kerana pada hari raya mereka melihat orang Islam semayang bersama-sama. Yang pakai kot, yang pakai tai, pemandu teksi semua berdiri sebelah menyebelah. Dan tambahan pula, sebahagian mereka masuk Islam kerana melihat dalam bulan Ramadan mereka berbuka bersama-sama. Duduk, walaupun anda seorang CEO, anda seorang pemandu teksi, anda seorang guru, semua kita sama tak di sisi beza. Allah SWT. Inilah undang-undang yang letak oleh Allah, tak ada beza. Yang beza di tempat kerja mungkin, tapi di sisi Allah, sama saja. Jadi kalau kita dapat hidupkan budaya ini balik semula, seperti datuk nenek moyang kita ketika dahulu, Di orang kampung,
orang Cina, orang India pun sama-sama datang meraihkan. Masya-Allah, indahnya suasana itu. Kita kena kembalikan Malaysia kepada kegemilangan itu semula. Tuan Zazan, dalam masa 20 saat, apa yang perlu kita jaga adab-adab Syawal ini supaya kita dapat meneruskan apa yang kita lakukan sepanjang Ramadan? Di hujung ayat tuntutan tentang puasa, Allah SWT menggambarkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuli walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini menjelaskan Allah sentiasa dekat dengan kita. Bila kita pohon apa saja, dia menerima. Dengan syarat, hendaklah kamu patuh kepada Allah dan ikut seruan Allah. Ikut suruhan perintahnya, mesti ikut. Jadi pada bulan Syawal, janganlah kita robekkan, koyakkan, rosakkan pahala yang telah kita bina dalam bulan Ramadan yang lalu dengan melakukan perkara-perkara yang haram. Okay. Terima kasih yang berbagi, Dr. Haji Zazan Muhammad, rakan saya. Lepas ini nak balik ke Kelang, lepas tu nak balik kampung di Melaka bersama dengan saya juga, pengarah urusan Telaga Biru Sdn Berhad dan juga seorang pendakwah. Terima kasih pada anda yang setia bersama kami di Esra Awani. Saya mewakili kru produksi Esra Awani dan juga analisis Awani ingin mengucapkan salam Aidilfitri. Maaf zahir dan batin bagi mereka yang orang kata pun berada di jalan raya. Berhati-hatilah dan ingat kaum keluarga yang menunggu anda dengan ketibaan yang begitu terbaik sekali. Sekian saja untuk malam ini. Salam Aidilfitri. Kita jumpa lagi.